Keren, keren, keren. Iya. Apa kabar nih, Om? Mas Afif Kabarnya luar Sendok, apa biasa. kabar? Saya mau nanya nih. Luar biasa. Kabarnya luar biasa banget. Gimana Senang kemarin? banget bisa diundang ke sini. Ya, justru saya yang senang. Jadi kita sama teman-teman tuh Iya. emang emang udah ya fans beratnya lah, termasuk salah satu untuk fans berat Thank you, thank you, Mas thank Afif you. Sendok nih. Thank you. Kita salah satu idola kami, jadi kita merencanakan untuk mengundang, akhirnya kesampaian juga. Iya. Wah, itu benar-benar luar Iya, biasa lah tadi buat ada yang kami. bilang. Beruntung banget. Tadi ada yang bilang sesepuh ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu sama sepuhnya Om ya yang ngomong Iya, masa bisa jadi. Bisa gitu jadi. Padahal jadi sama saya ya umur masih 29 loh. Masih 29 ah padahal umurnya. sembilan menjelang pensiun enggak lah Iya. spiritnya 29 mantap Om sip sip ya Iya, jadi iya. sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih nih Om, karena telah datang bersedia diundang malam ini Yes. dan malam ini kita akan bicara nih tentang sebenarnya basic banget ya, suatu yang basic yang mungkin memang ekspertisnya Pak Safir Ya. sendiri gitu di sini. Pentingnya perencanaan keuangan. Nah, ini memang satu hal yang kalau orang sih kan udah banyak banget gitu kan sekarang financial content creator Ya. lah, apalah Oke. tentang pentingnya pentingnya. Tapi sebenarnya secara basic tuh kenapa sih Om penting gitu? Apa sih financial planning ini kenapa penting banget gitu buat kita? Padahal kan kalau misalnya kayak karyawan gitu, itu gajian tiap bulan ada. Terus yang utang juga bisa nanti juga beres kalau kurang jual barang juga oke okay, gitu nunggu Iya, iya, warisan iya, orang iya. tua juga kadang ada gitu kan jadi Iya, kenapa iya, sih harus iya. diatur atur om gitu saya bingung gitu di Jadi gini, situnya sebelum sebelum saya kasih tahu kenapa penting segala macam, saya mau kasih tahu dulu. Jadi financial planning atau perencanaan keuangan itu adalah sebuah proses untuk kita mencapai satu tujuan dari sebelah sini sampai ke sebelah sini. Contoh misalnya kita sekarang ada di sebelah sini, kemudian kita bilang, oke, saya mau ke situ dong. Nah, ketika saya mau ke situ, kemudian kita bikin list of action, daftar action kita mesti ngapain untuk bisa sampai ke situ. Dan kalau bisa, list of action atau daftar action harus fleksibel. Kenapa? Kalau jalanan ini jadi macet, kita udah punya action B seperti ini, plan B seperti ini, jalan sini. Iya. Kalau macet seperti ini, itu adalah Betul. pembuatan perencanaan yang baik. Contoh misalnya, sederhana banget, kalau misalnya rumah saya di Tangerang gitu ya, rumah saya di Tangerang, di Gading Serpong misalnya, rumah saya Gading Serpong. Nah, kalau saya ke Gading Serpong, terus saya punya tujuan saya mau ke Blok M. Maka yang ada di pikiran saya adalah, oke, kalau saya pengen ke Blok M, saya bisa lewat tol Kebun Jeruk misalnya, saya bisa lewat tol tol Jakarta Merak gitu. Tapi kalau tol Jakarta Merak depan IKEA atau macet, saya pikir oke, ya udah kalau gitu kita belok di Jor, Jor ya apa? Jor terus, Jor keluar di Ciledug. Keluar di Ciledug terus 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 saya scroll segala macam apa arah-arah Gandaria City segala macam sampai Blok M juga. Kalau macet juga bisa lurus lagi. Jadi intinya adalah goalnya udah ada dulu di kepala kita. Itu intinya. Dan yang menarik, Mas Ian adalah banyak orang itu dalam hidup dia nggak punya goal sama sekali. Dia nggak punya goal sama sekali. Dia kerja, 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 kerja. Sehingga yang terjadi adalah ya udah dia kayak orang dia nyetir mobil di jalan tol gitu ya. Tapi dia dia nggak punya tujuan. Cuma di jalan tol tuh dia kebut, 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 kebut. Tapi dia muter aja situ. Kenapa? Karena dia nggak ada Ah, goal iya. sama sekali. Dia dia nggak tahu Betul, dari betul. Tangerang mau kemana. Yang penting jalan aja. Dia muter aja. Jadi itu. Nah sekarang pertanyaan yang utama adalah kenapa penting? Ini yang penting banget. Kenapa penting? Mas Ian, kalau Mas Ian tahu, saya tuh seneng banget main game ya, main board game gitu ya. Oh, ya. Nah, Betul, betul. semua saya main board game. Cuma di Indonesia ini nggak banyak orang yang main board game. Artinya adalah mungkin mereka banyak, tapi mereka belum tahu judul-judul game yang bisa dimainkan. Jadi buat yang belum tahu, board game itu adalah game yang bukan pakai HP, tapi gamenya pakai kartu, pakai papan dan lain sebagainya gitu. Tadi tadi Iya, Anda udah harusnya. sebut, Anda pernah main ke rumah saya, di rumah saya ada tempat Betul. main game segala macam ya. Oh, seru Nah, banget itu. mungkin saya akan kasih contoh game yang semua orang insya Allah pasti pernah main. Namanya ini Monopoly. Ya, ini Monopoly. Oh, Monopoly iya. gede banget ya. Ini Monopoly gede banget. Ini Monopoly Singapura. Nanti saya cari Monopoly ukuran kecil yang kalau ditunjukin ini gampang gitu ya. Jadi Oh, intinya oke. adalah Okay. buat buat Anda yang mungkin mungkin rata-rata semua orang pernah pernah main Monopoly, tapi buat yang belum pernah main Monopoly walaupun kayaknya nggak mungkin. Saya akan kasih tahu cara main monopoli dulu ya, sebelum saya kasih tahu penting Oke, apa enggak gitu ya. Jadi siap. monopoli itu gampang banget. Ini nggak apa-apa nih ya, kita kita contohnya Oh pakai ini iya, ya. terus Nggak justru apa-apa ya. enak nih. Jadi kita tahu nih apa namanya gampang lah gitu ininya. Kalau saya kan dulu Ini main ini. monopoli, tapi yang versi Iya, KW-nya. terus. Wih, tahu versi KW. Ya, Nih, ini monopoli edisi kesempatan Singapura, Hamadan Aung. Oke. jadi semuanya kita start dari namanya Go, betul ya? Ini Go. Aduh, That's it. itu Nah, ini kangen Go, banget betul itu. ya? Go gini kan Betul. go, kemudian kita lempar dadu muter-muter-muter. Nah, kemudian ketika kita tiba di sebuah tanah, kita bisa beli Ya. tanahnya harganya sekian. Ini pasti ini pakai dolar Singapura, tapi intinya sama 200 lah segala macam gitu ya. Di
dia beli, kemudian mampirnya dia beli segala macam, kemudian dia dia mampir di kolom namanya tanda tanya nih chance, kesempatan. Kalau bahasa Indonesia kesempatan, ada juga ini namanya dana umum, dana umum. Kemudian ada juga stasiun, dan stasiun keretanya ada 4. Kemudian ada ini ada utilities, ada listrik, ada air gitu kan ya. Kemudian kita beli terus-terus kita beli, nanti kalau pemain lawan sampai ke tempat kita yang udah kita beli, dia mesti bayar sewa sama kita gitu. Dia mesti bayar sewa sama kita. Terus begitu. Nah, kalau kita mampir ke tempat lawan yang kebetulan dia sudah beli tanahnya, kita mesti bayar sama dia. Kita juga mesti bayar sama dia. Jadi terus begitu. Dan yang kadang-kadang yang enggak asik adalah itu game enggak kelar-kelar. Monopoli itu enggak kelar-kelar. Dia selama belum ada yang bangkrut, dia nggak kelar-kelar. Nah, cuma, gini dia, ini yang menarik. Sekarang bayangin, Mas Ian, Anda main Monopoly, oke, saya bayangin, ini Anda main Monopoly, saya mau ingatin, jadi Anda kan lempar dadu, muter terus, beli tanah, segala macam, kita bayar sewa ke orang, orang bayar sewa ke kita, kemudian setiap kali kita lewat go, kita dapat 200, kemudian lewat lagi, segala macam, lewat go lagi, dapat 200, dan biasanya, tanah yang makin dekat go, makin mahal, kan gitu ya. Nah, ini yang menarik. Sekarang bayangkan, Anda main Monopoly, tapi nggak beli satupun tanah yang di sini, Anda nggak beli satupun kavling di sini, Anda nggak beli satupun nggak beli, Anda cuma lempar dadu, tiba di kesempatan, tiba di dana umum, ambil kartu gitu ya, tiba di kesempatan, tiba di dana umum, kalau ambil kartu, jalankan perintah di kartu, segala macam, terus gitu, tapi yang Anda lakukan adalah Anda cuma lewat go, terima 200, kemudian lempar dadu lagi, jalan lagi, nggak pernah beli kavling satupun, lewat go lagi, ambil 200, nggak pernah lewat go lagi, ambil 200, dan seterusnya. Mas Ian, dalam hidup, banyak orang yang hanya ngelewatin yang dalam hidupnya tiap bulan mereka hanya nunggu jalur go ini aja. Oh iya, benar banget. Kavling di sini, nggak pernah. Artinya adalah bukan berarti saya mau nunjukin Anda, berarti bukan berarti Anda harus beli kavling, enggak, tapi banyak orang dalam hidupnya dia nggak pernah ngapa-ngapain, dia cuma nunggu bisa lewat go ini aja dalam hidup. Okay. Nah, perencanaan keuangan adalah sebuah proses supaya orang tidak melulu nunggu tiba di kolom go, tiba di kotak go. Tapi mereka adalah sebuah proses edukasi, termasuk seperti yang diberikan oleh Fingram, bagaimana cara supaya orang jangan melulu lempar dadu doang dalam hidup, dan hanya nunggu lewatin go, itu dapat 200. Seperti yang ada di edukasi Anda, misalnya, Anda mesti ngapain, beli obligasi lah, apa segala macam, apakah emas lah, segala macam, apa yang harus dilakukan dengan pengeluaran, segala macam. Jadi dalam hidupnya, supaya dia tidak hanya menunggu kolom go dalam hidupnya, tapi dia juga bisa melakukan sesuatu dalam hidupnya. Nah, itulah kenapa penting banget perencanaan keuangan. Itu kena banget ya. Bagian terutama bagian yang lewatin go-nya itu tuh. Kita kan jadi menungguin gajian aja gitu, dari tanggal awal gajian sampai tanggal awal gajian lagi, udah selesai habis semua gitu. Tanpa ada aset yang terkumpul, tanpa ada ya katakanlah kalaupun ada mobil tapi tetap ada cicilannya misalnya. Beli ini ada cicilannya lagi. Jadi nungguin gajian aja gitu ya. Iya juga sih. Mas Ian, saya ingat banget banyak orang 10 tahun lalu, tapi sampai sekarang masih ini, 10 tahun lalu itu mereka selalu berpikir adalah, lo kerja itu kayaknya nggak kelihatan. Banyak orang gini, kayaknya Mas Hafid saya tuh punya penghasilan, tapi kok kayaknya nggak ada yang kelihatan dari penghasilan. Maksudnya nggak ada yang kelihatan itu gimana? Oh ya kalau penghasilan saya tuh saya beliin motor kayak, itu kan kelihatan tuh kan. Saya beliin motor kayak, kan kelihatan. Terus saya beliin bagus kayak kan kelihatan tuh kan gitu kan. Jadi ya, dan banyak orang mengkritik temennya, kenapa temennya itu kayaknya penghasilannya tuh nggak kelihatan dalam bentuk motor lah, dalam bentuk kendaraan kayak, dalam bentuk baju kayak, dalam bentuk elektronik, bo ya penghasilan tuh kelihatan lah dalam bentuk-bentuk seperti itu. Saya bilang itu kan nggak ini, kenapa gini, karena gini Mas Ian, kita di Indonesia seringkali lebih fokus pada apa yang terlihat dibanding esensi. Betul. Contoh misalnya banyak orang yang dia perbagus adalah apa yang bisa terlihat di mata orang. Sebenarnya nggak salah juga, tetapi kadang-kadang dia lupain esensinya. Esensinya sebenarnya adalah investasi. Ya apa yang bisa dia lakukan untuk investasiin uangnya? Masalahnya adalah ini dia Mas Ian. Seringkali yang namanya investasi itu dia nggak bisa tunjukin ke orang. Contoh misalnya Mas Ian di mana tangan. Anda beli emas batangan, Anda nggak bisa nunjukin ke orang. Ini lo, gue beli emas batangan, lo lihat ya, nggak bisa. Gitu. Betul. Nggak bisa dipamerin. Anda beli sukuk retail misalnya, Anda beli sukuk retail, Anda beli ori, Anda mau pamerin? Nggak mungkin Anda pamerin. Tapi yang bisa dipamerin itu adalah itu tadi, entah elektronik ya, entah apa gitu ya, sesuatu yang terlihat. Dan itulah kenapa banyak orang terlalu fokus pada apa yang bisa dilihat orang dibanding esensinya. Nah, dalam keuangan esensinya itu sebetulnya bukan aset yang dilihat orang, tapi esensinya adalah investasi. Nah itu iya benar tuh.
Jadi emang tapi sekarang ada juga sih bisa jenis pamer baru itu kalau yang lagi in sekarang nih liatin portfolio saham biasanya om. Jadi persentasenya naik berapa, ini berapa, tapi sosok di sensor gitu. Nah itu Iya. new Iya, style saya udah lama tapi pengen bagus komentar itu. tentang itu sih. Saya udah lama pengen komentar tentang itu sih. Saya Aduh juga gitu bingung itu. kalau ngelihat orang suka suka posting portfolio sahamnya, dia punya UNVR lah, apa BNRI lah, apalah gitu dia. New kind of pamer gitu. Saya Nah, pikir gini. Iya, saya pikir gini. Saya pikir portofolio saham seseorang tidak harus sama dengan yang lain sih. iya, Nggak iya. harus sama dengan yang lain. Tapi ini lucu nih, ini mungkin agak-agak keluar dikit. Mungkin Anda ngikutin beberapa apa beberapa minggu lalu, mungkin ada seorang pakar saham yang cukup terkenal gitu ya, yang dia juga banyak menjual workshop segala macam, itu diledekin sama apa seorang pakar saham lain yang mungkin masih masih agak baru gitu. Dia bilang, oh, kalau kalau orang promosiin workshop saham, minta dia tunjukin portofolio benerannya. Mungkin Anda ngikutin, Iya. minta dia tunjukin portofolio beneran. Nah, kalau beneran ada portofolionya dan untung, oke, dan Anda ikutin workshop, saya pikir, oh, seru banget. Saya pikir. Oke. Itu emang dilematis, enggak dilematis sih ya, beda Iya, beda pandangan benar. mereka emang benar-benar benar. Iya, beda Oh tuh pandangan. ada Saya pamer sih mikirnya gini, Mas, ya. Pak. Saya sih mikirnya gini. Saya tuh mikirnya adalah gini. Kadang-kadang orang yang sukses di workshop, kadang-kadang tidak harus sukses di pengalaman pribadinya sebetulnya. Tapi kalau dia sukses di pengalaman pribadinya, memang akan kasih nilai lebih. Saya kasih Ya, contoh betul. misalnya, semua dari kita tahu lah Taufik Hidayat, gitu ya Taufik Hidayat. Taufik Hidayat, kalau diadu main sama pelatihnya, siapa menang? Taufik Hidayat pasti menang, pasti menang, Betul, betul. pasti menang. Pelatihnya kalah gitu. Tapi kenapa Taufik Hidayat mau dilatih sama pelatihnya? Karena pelatihnya punya kemampuan melatih. Sekarang coba kalau dibalik, Taufik Hidayat yang ngelatih, pelatihnya jadi atlet. Taufik Hidayat saya yakin dia nggak bisa ngelatih. Ibaratnya seperti itu. Karena apa? Kemampuan dia adalah jadi atlet. Sementara Betul. kemampuan pelatih, dia punya metode-metode ngelatih, dia punya catatan, dia punya, oke, kamu hari ini, kamu berapa bulan terakhir lemah tuh backhand. Udah, kita naikin lah segala macam. Jadi ada orang yang memang kuatnya di ngelatih gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah apakah si seorang pelatih bulu tangkis itu harus pernah jadi juara Olimpiade? Gak harus saya pikir. Tapi kalau Betul. dia punya kemampuan latih, bagus. Anda pikir Jose Mourinho Benar. itu atlet bola dulu? Enggak. Bukan. Enggak juga, Betul, enggak. betul, Dia betul. dulu start dari apalah di ruang-ruang latihan gitu. Tapi orang Betul. ngedengerin dia, dan dia jadi pelatih yang termahal sekarang. Betul, Seperti betul. itu. Jadi emang emang Setuju. dilematis gitu, emang dilematis. Tapi sekali lagi, setiap orang punya porsi yang masing-masing lah. Betul. Siap. Setuju, Om. Nah, ini ada nih, Om. Jadi ada yang nanya. Ini kita langsung langsung sekalian aja ya. Kalau ada yang nanya, kita iniin selama itu masih terkait dengan Oke, ini ya, dengan topik. okay. Ini ada dari Ki Marwan. Bagaimana mengendalikan nafsu untuk tidak pamer? Nah, itu kan tadi kita udah ngomong soal pamer-pamer nih. Apa harus terlihat lah investasi inilah misalnya atau tapi paling banyak sih hal-hal pamer tuh yang dibeli dengan konsumtif gitu barang-barang konsumtif lah untuk dipamerkan itu cara mengendalikannya gimana Ya, sih Om sebenarnya? yeah. Ya, yeah, jadi gini, kenapa orang senang memamerkan sesuatu? Karena orang seringkali butuh pengakuan. Secara psikologis dia butuh pengakuan. Dan Mas Ian, yang namanya keuangan itu sangat ikutin psikologi seseorang. Saya kasih contoh aja gini. Kalau orang itu punya karakter senang senang memamer, kalau orang itu punya karakter butuh pengakuan, saya kayaknya butuh banget pengakuan. Saya butuh dibilang, oh Anda hebat, Anda kaya segala macam. Misalnya gini, dia 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 merasa butuh pengakuan bahwa dia kaya gitu ya. Maka yang dia lakukan adalah dia akan membeli barang-barang yang dia tahu teman-temannya belum punya, supaya apa? Pas dia beli, dia bisa tunjukin Betul. kalau dia dia pamer di sosmed, kemudian supaya dia bisa dapat pengakuan itu. Jadi caranya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa menghilangkan hal seperti itu adalah Anda harus bisa neken, Anda harus bisa menekan karakter butuh pengakuan itu. Oke. Harus bisa ditekan. Kalau nggak bisa ditekan karakter butuh pengakuan itu, maka sampai kapanpun uang Anda akan dibelanjakan ke hal-hal yang memang membuat Anda jadi dapat pengakuan. Walaupun Anda nggak butuh. Contoh misalnya, Anda nggak butuh HP tertentu. Misalnya nih, misalnya Anda nggak butuh HP tertentu. Tapi karena Anda ngerasa butuh pengakuan, Anda akan memaksakan diri beli HP yang fiturnya Anda nggak butuh. Supaya apa? Supaya Anda bisa tunjukin, oh, gue punya HP baru, keren nggak? Lo nggak punya kan? Iya. Lo nggak punya kan? Jadi, oke, okay, kalau kita akui gue dong. Oh iya, lo kaya banget, beli di mana? Segala macam. Kayak Tujuannya gitulah. untuk Jadi nomor pamer satu, tadi dia ya. harus bisa menekan
apanya ya, karakter butuh pengakuan dia gitu. Kalau dia tidak bisa menekan karakter itu, maka dia sendiri akan repot. Jadi ada lihat sendiri Masian bahwa yang namanya keuangan itu seringkali solusinya bukan teknik uangnya, tapi lebih ke sini dan ke mindset kita. Betul, betul, betul. Wah, iya. Emang itu masalah emosi itu nggak akan pernah selesai sih emang. Karena ada terus gitu. Bahkan ketika kita di satu titik yang merasa udah bisa mengendalikan, ternyata nanti di lain waktu beberapa tahun kemudian, ada satu hal yang berubah itu lagi, kan berubah lagi kita bisa kan ini apa. Jadi emang emang Benar. harus dikontrol terus ya, tiap tiap saat gitu ya. Benar. Nah, Mas Ian, berhubungan dengan yang Anda bilang tadi, saya juga sering bilang bahwa biasanya borosnya seseorang, pengeluaran pengeluaran tinggi pada seseorang, itu akan mengikuti apa nilai-nilai yang dia sedang anggap penting saat ini. Kalau nilai-nilai itu artinya values ya, values. Values itu gini, buat buat Anda yang mungkin sering dengar kata values dan nilai-nilai. Nilai-nilai adalah aspek apa yang Anda anggap penting dalam hidup. Jadi misalnya saya minta Anda atau saya minta Anda semua kasih tulis aspek-aspek, semua aspek dalam hidup. Istri, suami, karir, hobi, nongkrong, makan, kuliner, segala macam, tulis semua aspek tersebut. Kemudian kasih skor 1-10. Kasih skor 1-10, misal di mana 1 paling nggak penting, 10 paling penting. Kemudian ada yang ngasih nilai 10 pada keluarga, nilai 9 pada hobi kulineran, cuma 4, segala macam gitu ya. Dan dari situ biasanya ada 3 atau 4 aspek yang paling tinggi skornya. Nah, itu adalah aspek yang sedang dia anggap penting dalam hidupnya, dan itu menjadi values atau nilai-nilai dia. Nah, ini dia rahasianya, Mas. Rahasianya adalah orang biasanya cenderung tidak terlalu banyak pikir pada mengeluarkan uang pada aspek yang dia kasih skor tinggi. Contoh misalnya, Mas Ian misalnya sudah berkeluarga gitu ya. Kemudian Mas Ian misalnya, soal keluarga saya kasih skor 9 deh, 9,5 deh Mas. Maka biasanya apapun pengeluaran yang berhubungan dengan keluarga, Mas Ian nggak akan terlalu banyak pikir. Betul, tapi, betul. Gitu. Tapi, kalau aspek keluarga tersebut Mas Ian Anda kasih nilai cuma 4, atau 5, atau 3, maka mau keluar sedikit aja Anda gitu. Ini kayaknya waktu itu kemarin udah keluar, masa keluar lagi sih gitu ya. Anda akan betul. Kita akan apa namanya, kita akan terlalu banyak mikir. Nah, jadi ini biar seru nih Mas Ian, biar seru. Saya pengen lihat nih yang nonton acara kita nih, coba tulis dong 2 atau 3 aspek apa yang paling Anda anggap penting dalam hidup Anda sekarang, yang lagi nonton kita nih. Silakan, ayo ditulis-ditulis 2 atau 3 aspek yang paling penting di dalam hidup Anda. Ayo ditulis, nanti kita akan bahas nih sama-sama ya, kita lihat jawabannya. Kira-kira kita apa akan bahas, sih Mas Ian. Orang-orang ini melihatnya apa? Kalau tebakan, ini saya boleh nebak ya. Iya, boleh. Dan tebakan nah, saya, sebelum Anda nebak, Mas Ian, sebelum Anda nebak, biasanya orang yang sudah berkeluarga tidak harus menjadikan keluarga itu skornya tinggi. Nggak harus. Ada juga, dia udah berkeluarga, tapi masalah keluarga kok kasih skor 3,5 deh. Skor yang lagi tinggi sekarang 9,5 itu hobi. Misalnya seperti itu. Ada kayak gitu. Okay. Wah, tuh udah ada tuh. Beberapa nih. Ada jangan pensiun. Cuma 1 dong. 2 atau 3 aspek lah dalam hidup. Apa yang paling dianggap penting. 2 atau 3, ayo. Misalnya pensiun, terus keluarga, misalnya ya, katakanlah atau pendidikan, jadi gitu. Kulineran, ya. Sekolah lagi, nongkrong sama temen. Nah, tapi gini dong, jadi kadang kan prioritas, ini kan kita bisa bicara soal prioritas berarti ya. Nah, kadang kan ada hal-hal kayak yang sebenarnya di dalam hati tuh kita nggak kalau kita akuin secara ke orang ditanya misalnya kayak sekarang, saya keluarga nih prioritasnya. Tapi dia ternyata banyak beli snack buat dirinya sendiri. Nah, itu artinya dia salah prioritas ya. Atau nggak jujur gitu sama diri sendiri atau gimana tuh? Jadi gini, masalahnya adalah ketika seseorang itu masih makin kasih skor tinggi pada sebuah aspek, dia makin nggak objektif. Contohnya tadi, misalnya gini, misalnya dia kasih skor tinggi soal pada aspek keluarga gitu, 9,5 gitu ya. Maka segala hal pengeluaran yang berhubungan dengan keluarga, dia nggak terlalu banyak pikir, sehingga kelemahannya adalah kalau ada pengeluaran yang nggak seharusnya dia keluar uang, dia akan keluar uang. Sepanjang dia pikir, ini kan tentang keluarga. Tapi kadang-kadang keluarga kan kemarin udah belanja baju. Kok belanja baju lagi minggu ini gitu ya? Tapi kan, ini kan urusannya keluarga. Kasih skornya tinggi, saya keluar uang dong. Iya sih, skornya tinggi. Tapi kan beli baju kan udah 2 hari lalu, masa beli lagi sih gitu loh. Jadi biasanya makin tinggi skor seseorang pada sebuah aspek, dia akan makin nggak objektif. Tapi menariknya adalah makin rendah skornya, dia makin objektif. Dan kadang terlalu objektif sehingga dia cenderung pelit. Jadi itu dia. Ya, contoh itu tadi, hobi. Misalnya gini, Mas Safir, saya punya hobi sepeda. Tapi skornya saya kasih, skornya cuma 4 deh, 4,5 gitu. Biasanya dia akan lebih objektif kalau ngeluarin uang.
Tapi bahkan kadang-kadang bagi sebagian orang bukan objektif lagi, malah terlalu pelit keluar ruang dalam hal yang berhubungan dengan hobi sepeda itu tadi. I see, I see. Itu bisa gitu juga ya. Nah, ini nih ada nih, udah Iya. ada beberapa banyak nih. Ada yang akhir pensiun tadi shopping satu masih, Yes. yang satu kita nggak hitung deh. Oke. Yang dua atau tiga ya. Oke. Akhirat Oke. keluarga ilmu Mas Ridwan ya ada. Oke. Wah, luar biasa ini. Yang kedua ada anak dan Akhirat masa keluarga tua. ilmu. Oke. Oke. Anak dan masa tua, terus ada keluarga pendidikan networking, ada Oke. lagi masa tua karir, keluarga hobi kuliner, sekolah anak-anak, keluarga Kuliner. pensiun, Kuliner. anak Sebagian orang hobi. menjadikan kuliner sebagai salah satu values dia. Enggak ada masalah buat di, buat Betul, buat betul. saya sendiri, bahkan kuliner itu udah kayak rekreasi. Kuliner itu rekreasi. Apalagi sekarang kita kan sulit mau pergi mau rekreasi Iya, keluar betul. kota gitu, ya udah rekreasinya adalah nyobain makanan. Betul, Itu betul, oke betul. juga itu. Apa boleh buat? Ada yang keluarga, hobi yang produktif, pensiun, Ya. hobi, diri sendiri, keluarga. Ada lagi rasa damai, punya pilihan, bisa berguna. Wah, ini Iya. puitis sekali. Contoh nih masih yang contoh masih yang gini. Contoh misalnya kalau ada orang yang menjadikan sekolah lagi itu skornya tinggi, aspeknya tinggi skornya, dia segala hal yang berhubungan dengan sekolah lagi itu dia keluar uang cukup banyak. Saya pribadi masih yang salah satu aspek yang saya kasih skor cukup tinggi itu adalah saya pingin bisa sering-sering ikut workshop praktis. Itu hitungannya seperti sekolah lagi, tapi bentuknya workshop praktis. Jadi saya banyak Betul-betul. beberapa kali ambil workshop-workshop yang dijual secara online yang harga 300.000 segala macam ya. Ya, itu kan video-video workshop gitu. Sebentar-sebentar. Saya konfirmasi nih. Om Safir masih ikut workshop seperti itu? Masih Oh, banget. gitu. Tapi tentunya, tapi bukan yang berhubungan dengan keuangan. Oh, Berhubungan dengan oke. apapun. Saya ikut workshop yang berhubungan dengan bikin logo gitu ya, workshop yang berhubungan dengan apa namanya? How to create a story seperti itu. Itu ada workshop how to Advanced create a skill. story. How, iya, how to give a storytelling gitu ya. Saya juga lagi ngincer Keren. pingin beli jadi di Itali itu ada sebuah perusahaan yang bikin kartu untuk bikin storytelling. Jadi kartu itu dikhususkan buat orang yang pingin bikin storytelling sehingga kita bisa bikin story dengan bantuan kartu-kartu itu. Jadi kartu-kartu itu adalah kartu bantuan semacam tools yang bisa membuat kita bisa bikin story. Jadi buat saya sih Oke, Mas Ian oke. adalah apapun profesi Anda akan lebih bagus lagi kalau kita bisa menguasai banyak hal di luar Betul. profesi kita. Karena itu ya, karena itu apa cepat atau lambat akan ngebantu. Saya kasih contoh misalnya kalau misalnya kita suka keuangan gitu ya udah belajar bikin desain grafis yang bagus supaya apa? Supaya kalau Anda bikin konten keuangan di Instagram bisa bagus kayak Anda Mas Ian. Itu Bisa betul bagus. banget. Tapi banyak Betul, orang betul. dia nguasain konten keuangan tapi dia ngerasa gue nggak perlu belajar desain grafis dong. Gue kan ngertinya keuangan. Ya sudah, ketika dia bikin konten keuangan, grafisnya jelek banget. Ya. Wah, di sini jago-jago semua nih grafis saya yakin. Tapi keren Iya, loh. iya. Ini salah satu hal yang menarik nih, teman-teman nih yang nonton ya. Jadi seorang Pak Safir Sendu, ini orang yang udah ya kita udah nggak perlu inilah, nggak perlu apa namanya? Melihat lagi latar belakangnya udah kita udah kenal semua, tapi masih mau belajar loh untuk hal-hal yang kecil kayak gitu. Itu oh, menurut saya itu luar biasa loh. Itu maksudnya artinya Saya kalau pengembangan iya, diri saya kalau nggak berhenti di situ aja gitu kan. iya, jadi gini, saya membiasakan diri gini, setiap kali sebelum acara, misalnya saya seminar gitu ya, sebelum seminar gitu ya, mau online, mau offline, sekitar 1 jam sebelumnya, itu saya selalu hafalin dulu slide-nya. Walaupun, Betul. 90% saya sudah sering bawakan. Kalau memang topiknya mirip. Walaupun 90% saya sudah sering bawakan, saya selalu hafalin dan saya selalu latihan. Selalu. Selalu latihan. Jadi kalau saya kebetulan ada yang ngebantuin gitu saya selalu latihan. Kalau saya nggak ada yang ngebantuin saya biasanya minta bantuin sama panitia lokalnya, operator yang panitia lokal yang jadi operator saya ajak ngobrol dia, Mas kita latihan yuk, jadi latihan. Jadi saya latihan, jadi saya ngomong urut-urutan slide-nya dan dia ngeliatin slide-nya. Oke Mas Safir benar segala macam benar. Jadi saya selalu Oke. latihan. Betul, betul. Selalu. Betul setuju itu. Itu saya saksi sendiri soalnya. Kan beberapa beberapa waktu lalu itu saya jadi asisten sih, ya. Asisten dadakan ya gitu ya. Iya, Itu iya, saya iya, saksi iya, iya. sendiri Iya. bahwa enggak kalau yang saya lihat dari public speaker lain kan mereka ya udahlah nggak perlu latihan lagi gitu, udah latihan sebelumnya atau udah hafal gitu. Tapi Iya. Mas Iya. Safir ini beda sendiri gitu. Ada apa latihan lagi, mastiin lagi untuk ini lagi apa namanya ngecek lagi urutannya dibawain lagi Betul. kita latihan lagi di belakang wah berkali-kali tuh sampai Betul. benar-benar pas Kadang, dibawain iya. perfect banget.
kadang ketika ada misalnya ada seminar baru yang mungkin materinya sudah pernah saya bawakan beberapa kali, slide-nya itu seringkali saya start dari nol lagi. Kadang-kadang slide-nya saya start dari nol lagi, jadi saya pakai new slide betul dari nol, kemudian saya buka slide lama saya lihat dari slide lama apa yang bisa diambil, saya taruh di slide yang dari nol itu. Saya taruh, dan itu akan membantu bikin story di kepala, sehingga apa? Sehingga ketika dibawakan, yang jalan tuh story-nya. Bukan slide-nya, yang jalan tuh sebetulnya story. Slide-nya tuh cuma ngikutin story-nya aja. Intinya seperti itu. Wah, keren. Keren banget itu ya, insight-nya. Nah, ini kalau kita balik lagi ke yang survei tadi nih, yes. Itu berarti kebanyakan prioritasnya saya lihat keluarga nih, yang nomor satu. Yang kedua, pensiun. Nah, itu ternyata banyak juga nih yang mikirin pensiun di sini ya. Padahal kayaknya masih muda-muda semua nih, belum 50 gitu lah. Anda nggak salah Mas Ian mikir gitu. Kenapa? Karena orang di Indonesia kalau mendengar kata pensiun yang ada di pikiran dia, aduh, pensiun masih lama banget lah. Itu kan ya, betul. Dengan orang udah tua, umur gue masih 25, masih bukan milenial lagi, gen Z nih gitu ya. Itu kan bukan, itu kan itu ya. Jadi saya biasanya strateginya adalah kalau ngadepin mereka yang belum 30, saya nggak selalu, saya seringkali nyebutnya bukan kata pensiun, tapi saya nyebutnya katanya masa depan. Masa depan itu pensiun juga kan, masa depan kan. Oke, misalnya gini, siapkan masa depan Anda, itu artinya siapin masa pensiun Anda. Betul. Nah, ini ada pertanyaan kalau dengar kata masa depan, mereka lebih, oh iya benar juga masa depan. Oke, mari kita siapkan. Tapi kalau bagi anak-anak muda seringkali kalau mendengar kata pensiun, itu kan nanti aja, itu kan udah tua banget nanti. Gitu. Betul. Jaraknya kalau masa depan tuh pendek gitu, dikit lagi nih masa depan. Ya, pendek, betul. Nah, ini ada pertanyaan yang satu nih, yang menarik. Yes. Hai Mas Ian Robert nih, gimana tips financial planning untuk orang yang baru melek finansial di usia 40-an? Nah, gimana tuh? Kan 40-an dikit lagi tuh kalau kita ngomongin soal pensiun secara kerja gitu ya, kerja di kantoran dikit lagi. Yeah. Nah, itu gimana tuh tips and trick-nya misalnya? Ya, jadi gini, kalau kita bicara financial plan itu ada banyak hal yang terlibat ya, ada banyak hal yang terlibat. Tapi intinya adalah ada uang masuk, kemudian kita kelola. Ada uang masuk, kita kelola, gitu ya. Jadi intinya adalah ketika Anda pusing, ketika Anda ingin ngambil jalan paling singkat dalam belajar financial plan, jalan paling singkat artinya Anda nggak punya cukup waktu banyak, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah pikirin tentang investasinya. Investasi itu hal pertama yang harus Anda lakukan. Okay. Hal pertama itu kalau asumsinya Anda waktunya pendek, Anda nggak punya waktu banyak, dan Anda ingin jawaban cepat sekarang. Contoh seperti yang nanya tadi, misalnya, dia nanya, kalau saya udah umur 40-an, apa yang harus saya lakukan? Karena saya baru melek keuangan sekarang. Yang harus dia pelajari pertama kali adalah investasi. Kemudian yang dia lakukan adalah, setiap kali dia dapat gaji, dia investkan dulu. Itulah kenapa investasi itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ini yang kedua, yang harus dia pelajari adalah ilmu tentang ngeluarin uang. Jadi ngeluarin uang itu ada ilmunya, Mas. Oke. Okay. Ngeluarin uang itu ada ilmunya. Saya kasih contoh. Oke. Okay. Misalnya, harga barang 1 juta gitu ya. Harga barang 1 juta diskon 40%. Berarti 600 ribu kan ya. Oke. Sekarang kita bikin rumit sedikit. Harga barang 1 juta diskon 40% plus 30%. Berarti berapa harganya setelah diskon? Banyak orang bilang 300 ribu. Betul ya? Karena diskonnya 40% plus 30% ya. Jawabannya salah. Padahal kan gede-gede tuh ditulis tuh di sebuah toko baju terkenal gitu, diskon 40% plus 30% gitu. Bukan 70% dong? Enggak, diskonnya bukan 70%. Bukan. Jadi diskonnya itu adalah 1 juta diskon dulu 40%, kan jadi 600 ribu tuh. 600 ribu itu diskon lagi 30% dari, bukan dari 1 juta, dari 600 ribu. Oke. 30% dari 600 ribu itu 180. Okay. Jadi diskonnya 400 ribu plus 180, diskonnya 58%, bukan 70%. Tapi mereka mencoba membuat sedemikian rupa sehingga yang ada di pikiran orang adalah 70%. Nah, itu adalah ilmu ngeluarin uang. Contoh lagi, satu contoh lagi. Harga barang 1 juta. Diskon 40%, jadi 600 ribu gitu ya. Nah, kalau Anda beli barang ini, Anda akan untung 40% diskon. Kenapa? Karena harga barang tadi 1 juta.
ketika Anda beli barang ini karena diskon 40%, Anda sudah diskon untung 40% karena Anda cuma ngeluarin 600.000. Ini jawaban saya. Kalau Anda memang butuh, tapi kalau Anda tidak butuh, Anda sebetulnya bukan untung 40%, tapi Anda sudah boros 600.000 karena Anda nggak butuh barang itu. Karena Anda nggak butuh barang itu, Anda sudah boros 600.000. Tapi kalau Anda memang lagi butuh barang itu, Anda sudah, yes, Anda betul diskon 40%. Masalah Anda butuh apa enggak? Kalau nggak butuh, berarti Anda sudah selamat, Anda sudah boros 600.000. Itu dia tuh, benar-benar emang apa, sering banget kejebak itu sama hal-hal kayak gitu. Jadi iya, kepikir iya sering banget ya, iya, yang trik-trik marketing itu membuat kita mikir, waduh, ini kalau nggak gua ambil sekarang ketinggalan nih, sekarang nggak ada lagi iya, nih iya, di iya. sini kan. Nah itu masalah, iya, masalahnya gini, masalahnya adalah kita sendiri kadang-kadang kalau kita punya toko atau kita punya jualan, kadang-kadang kita gitu juga. Benar-benar. Walaupun saya sendiri kadang saya juga punya sampingan, saya juga punya toko yang jual game gitu ya. Karena itulah kenapa saya nggak mau terlalu kayak begitu banget, nggak mau. Itulah kenapa di tempat saya penjualan biasa aja gitu, biasa aja. Kenapa? Karena saya tidak mau ngasih emosi ke orang. Lalu mesti beli nih, karena gini, saya nggak mau ngasih emosi ke orang. Yang saya mau adalah dia beli karena dia ngerasa yang betul-betul butuh. Kalau saya benar-benar naikin emosi orang, lu mesti beli deh. Karena gini, ini anak lu penting, gini. Dia akan beli. Padahal mungkin dia belum tentu ngerasa butuh. Oh, menarik sekali. Ini emang emang apa, menyentuh emosi. Tetapi di sisi lain, Pak Safin nggak mau mempergunakan hal yang sama, soalnya takutnya nanti Gak mau. malah bumerang gitu. Itu namanya hipnosis selling. Jadi hipnosis selling itu gini. Anda mau terlihat cantik di mata suami, oh, semua wanita ingin terlihat cantik di mata suami. Kalau ingin terlihat cantik di mata suami, pakai kerudung ini bagus banget, terbuat dari bahan gini, bahannya enak banget. Dan kalau Anda pakai, kalau Anda pakai ini, ada warna pink dan lain sebagainya. Dan kalau suami Anda suka warna pink, Anda akan terlihat makin cantik di mata suami dan makin dicintai oleh suami Anda. Nah, jadi itu tuh. Jadi itu emosinya. Akhirnya, oh iya, benar, kalau gue pengen dicintai oleh suami, gue bisa beli di kerudung keren banget. Pas dia beli sampai rumah, siapa ini kayaknya. Kayaknya gue nggak betul-betul amat. Suami gue kayaknya biasa aja setelah lihat gue pakai kerudung ini. Gitu. Jadi ilmu keluar uang kita mesti tahu. Nah, itu tuh. Itu kadang ya bikin kita bikin mikir nggak rasional lagi gitu kan. Nah, ini ada hubungannya Benar. nih dengan tidak rasional kita berpikir dengan utang. Nah, pas banget ya, ada pertanyaan dari Mas Ridwan. Bagaimana menurut Bang Safir terkait utang? Nah, utang tuh gimana tuh kita Ya. menyikapi utang? Masalahnya Mas Ian, ini masalahnya adalah banyak orang, dia udah belinya pakai emosi, bukan pakai logika, udah gitu, kadang-kadang dia nggak punya cash-nya. Jadi apa yang dia lakukan adalah, karena dia nggak punya cash-nya, yang dia lakukan adalah ini mumpungnya ada pembiayaan. Pembiayaan, cicilan tetap nih. Atau kan saya punya kartu kredit, saya beli aja. Udah belinya bukan karena butuh, belinya karena ingin. Udah gitu dia nggak punya cash pula gitu ya. Akhirnya terjadi adalah dia banyak banget cicilannya, dan saya kadang-kadang ketemu orang yang dibilang, Mas, Bu, kerjanya berat sekali ya, luar biasa sekali ya. Anda sehari bisa berapa kali? Nggak pengen istirahat sebentar gitu? Dibilang, aduh, Mas Safir banyak cicilan. Yang suruh Anda ambil cicilan siapa gitu? Iya, gak ada yang nyuruh juga. Nah, ini juga ngambil banyak cicilan gitu. Sekarang gini, kalau orang mau benar-benar ngambil cicilan pada hal-hal yang memang dia butuh, paling tidak bisa dihitung, Mas, apa aja, rumah. Apalagi, betul. Kalaupun paling banter, seringkali buat saya sih kendaraan nggak ini deh. Tapi buat orang sebagai merasa kendaraan penting, okay lah gitu. Tapi nggak ini banget lah. HP cuma kali setiap 3 tahun gitu kan. Jadi saya pikir kalau cicilan udah bisa ditebak lah apa. Jadi kalau ada orang bilang banyak cicilan, ada dua kemungkinan, dia bercanda atau emang dia benar banyak cicilan. Kalau emang benar banyak cicilan, apa aja yang dia ambil dari cicilannya gitu. Iya, benar. Nyicil semuanya. Mungkin satu cicilan tapi jumlahnya besar gitu, jadi banyak gitu maksudnya. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Yes. Malam hampir bagian ada tips untuk mengajarkan pentingnya financial planning kepada orang yang lebih senior, misalnya orang tua kita. Nah, ini valid sekali. Ini baru tadi saya ngobrol nih saya sama orang tua saya nih, kebetulan. Dan beliau sudah langsung wah, iya nih ngelihat apa namanya? Ngelihat kondisi pensiunan, kan beliau udah pensiun nih, Pak. Ngelihat kondisi pensiunan itu memang cukup cukup miris gitu. Jadi banyak sekali pensiunan yang terutama orang yang tadinya karyawan yang di level tinggi, terus tiba-tiba begitu pensiun habis, udah nggak ada ini, walaupun mereka mungkin punya aset ya, punya
punya Iya, rumah saya ngerti gitu lah. arahnya. Saya ngerti arahnya. Arahnya saya ngerti. Arahnya saya ngerti. Iya, Benar. tapi susah Jadi di gini, gitu. iya. Jadi gimana tuh? Jadi kesalahan kebanyakan orang ketika dia bekerja adalah bahwa penghasilan saya gini, bahwa status saya atau pekerjaan saya, keberhasilan saya di karir itu haruslah ditandai dengan kepemilikan aset konsumtif. Aset Nah, konsumtif. itu. Sehingga yang terjadi pada banyak orang adalah pertama pada kalau dia dia kerja di korporat gitu ya, mau dia manajer, GM segala macam, kayaknya kok makin tinggi gajinya, mobilnya makin bagus ya gitu ya. Naik Itu lagi, dia. naik naik lagi jabatan dia kok mereknya baru lagi ya gitu. Terus terus gitu. Kemudian rumah dari kecil makin besar, makin besar, makin besar. Betul, betul. Kemudian TV-nya ganti, TV-nya dari yang kecil besar lama-lama tapi jadi besar, jadi besar. Olahraganya juga ganti gitu, orang juga ganti. Dan hobinya dari dulu ya hobinya kayaknya murah banget, lama-lama meningkat, 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 meningkat. Betul. Jadi yang dia lakukan adalah bukan bukan yang esensi, bukan yang esensial, tapi yang dia lakukan adalah yang terlihat gitu ya. Karena kebanyakan orang adalah berpikir bahwa kenaikan karir dan penghasilan itu haruslah ditandai dengan kenaikan jumlah kepemilikan aset konsumtif. Jadi banyak Nah. orang berpikir bahwa keberhasilan dalam hidup harus ditandai dengan banyaknya barang di rumah saya. Iya, Tidak ada iya, iya, satupun betul. yang sifatnya investasi. Nah, terus saya bilang begini, saya bilang bahwa kalau Anda seperti itu, maka yang terjadi adalah fisik Anda lah yang kerja cari uang, tapi uang bukan uang yang kerja cari uang. Artinya maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini Mbak, maksudnya ini, kalau Anda kerja pakai fisik kan, udah dapat gaji tanggal 25 gitu, dia kerja pakai fisik, dia kerja 9 to 5, dia kerja pakai fisik, dapat gaji, kerja pakai fisik, dapat gaji. Kemudian yang dia lakukan adalah uangnya dia berikan barang konsumtif, which is barang itu mati gitu ya, barang itu mati, mati itu artinya oke, okay, saya beli meja, saya beli lemari ini deh, lemari ini mati barangnya. Kenapa? Karena ya itu ya memang dikonsumtif gitu ya, makanya dia barangnya mati, mati itu artinya dia nilainya menurun lah segala macam. Betul-betul Tapi yang depresiasi. terjadi adalah dia dapat uang dari fisik dia, di mana fisik dia tuh pasti ada capeknya. Contoh dalam sehari fisik itu capek 8 jam. Tapi secara jangka panjang fisik itu akan capek umur 55, 60 mungkin dia akan capek. Ya, Nah, betul. sekarang bayangin kalau gaji yang dia dapat dan dia sisihkan sebagian untuk dia putar untuk kerja, dia sisihkan untuk dipekerjakan, untuk kerja. Yang terjadi adalah kalau yang kerja itu bukan fisik tapi uang, maka uang itu nggak ada capek. Contoh, misalnya Anda punya gaji misalnya 10 juta. 10 juta itu 2 juta aja, 1 atau 2 juta aja dibelikan emas atau dibeli reksadana atau apa. Perhatikan baik-baik, lama-lama emas atau reksadana itu kan numpuk-numpuk, numpuk lama-lama tambah banyak ya, 20 juta lah, 30 juta numpuk terus tambah banyak. Kemudian pelan-pelan dia masukin deposito. Dan deposito itu akan ngasih dia bunga yang sampai kapanpun itu nggak akan pernah capek itu duit. Duit di deposito Anda itu nggak akan pernah capek. Nggak akan pernah capek. Fisik Anda itu pasti capek. Makanya kalau fisik cari uang itu pasti capek. Umur Betul. 55 Anda capek, Anda udah, ah gue udah nyerah deh, gila, gue gak bisa kerja lagi Oh, deh. Gue gak bisa kerja lagi. Tapi kalau duit, itu gak ada capeknya. Anda punya uang, Anda beli reksadana, Anda beli saham, gitu, ada properti disewakan. Dan itu gak akan ada capeknya. Dan sampai kapanpun kerja, Anda udah gak ada di dunia ini pun, sekalipun, itu duit tetap kerja. Dia tetap kerja. Gitu. Nah, Iya, si kebanyakan duit orang ini yang dia betul. lakukan adalah, dia punya gaji, dia punya uang, dia uangnya gak dia bikin kerja, tapi yang kerja cuma badan dia, cuma uang nggak kerja. Artinya begitu akhirnya terjadi, begitu dia pensiun dia nggak punya sedikit pun, dia nggak punya uang kerja Betul, buat dia, betul, betul. struggling lah dia. Ya, itu sering banget sih. Udah banyak banget lah itu kejadian apa apa ya, iya kejadian iya nyata gitu kan di sekitar kita, di iya iya sekitar iya mana. Nah, itu iya 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 udah kandung. Nah, kalau gini, kalau kalau misalnya katakanlah orang tuanya belum pensiun, tapi dia belum punya pemahaman tentang financial planning. Ini kita ngomongnya gimana ya, startnya tuh untuk membicarakan bahwa Oke, okay. ini tuh penting loh untuk planning gitu loh. Oh ya, yeah. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan tadi gitu ya. Pertanyaan jawabannya sederhana banget. Kasih gambaran tentang yang saya ceritakan tadi bahwa untuk bisa dapat uang ada dua pihak yang bisa dapat uang, fisik kita sama uang kita. Fisik ada capeknya, uang gak ada capeknya. Bapak atau ibu Oh, pasti baik-baik. lama-lama akan ada capek fisiknya sehingga ada yang namanya pensiun. Tapi kalau uang kita dari gaji itu kita sisihkan, suruh dia kerja uangnya, dia nggak akan ada pensiun. Tapi jangan lupa sisihkan kalau bisa tiap bulan. Tiap bulan. Oh, Dan oke. ini dia masih yang paling penting buat saya adalah berapa jumlah yang Anda sisihkan tiap bulan untuk invest itu jauh lebih penting daripada return yang Anda dapatkan.
Contoh misalnya, Oh, oke. daripada saya nabung invest 1 juta per bulan dengan bunga 4% per tahun misalnya, sebagian orang bilang, lebih baik saya invest 1 juta per bulan, tapi saya nyari bunga jangan 4%, saya nyari bunga 5%. Kemudian kita mulailah ke sebelah, bank sebelah. Kalau bisa bunga 6%, mulailah kita ke bank yang mungkin BPR misalnya Ya, gitu ya. aduh. Oh, tapi mulailah kita nyari bunga yang lebih tinggi lagi. Akhirnya keluar dari bank. Misalnya apa? Reksadana. Return terus kita kejar. Tapi jumlah yang Anda invest nggak nambah, tetap 1 juta gitu ya. Maka kelemahannya adalah Anda akan terus mencari dan nggak pernah puas pada investasi apapun. Karena Anda ngerasa itu hasilnya kecil dan selalu ada yang lebih besar. Selalu. Ujung-ujungnya Anda kena investasi bodong. Daripada seperti Oh itu, iya. lebih baik Anda naikkan jumlah investasinya. Misalnya, 1 juta dengan bunga 4% setahun. Misalnya, mendingan Anda naikin jadi 1,2 juta dengan bunga tetap 4% setahun. Dengan demikian, fokus Anda lebih kepada jumlah yang saya sisihkan tiap bulan daripada Iya. fokus pada return. Karena kalau Anda fokus pada return, bukannya nggak boleh, boleh. Iya, Tapi kalau Anda iya. terlalu fokus pada return, maka Anda ujung-ujungnya nggak akan pernah puas pada investasi apapun, Oh. apapun. Saya ngomong Iya, tentang iya, iya. emas, Anda bilang, tapi emas hasilnya biasanya oke. Saya ngomong tentang reksadana, hasilnya biasanya reksadana saham. Aduh, saham lagi begini, ada aja alasannya. Gitu, ada aja Iya, alasannya. Sehingga benar-benar. ujung-ujungnya dia akan cari investasi lain yang memang jauh, jangkauannya jauh, udah gitu nggak ada undang-undangnya. Walaupun oke, misalnya orang nyari cryptocurrency lah, segala macam. Karena hasilnya oke, Nah, nggak itu ada dia. masalah dengan Betul. cryptocurrency. Betul. Cuma kadang-kadang orang nyari cryptocurrency karena dia sebenarnya nggak pernah puas pada investasi Ya, apapun. Apapun dia benar. nggak pernah puas. Benar banget itu. Benar banget itu. Itu fakta sekali sih memang. Jadi nyari-nyari yang lebih menantang, yang lebih berisiko. Yang penting ngelihatnya return-nya gitu. Return-nya tinggi, tapi modalnya sendiri nggak nambah nih untuk ngejar Benar. itu. Iya, iya, iya. Benar. Benar juga sih. Dan satu lagi Mas Ian, satu lagi yang saya mau kasih himbauan itu sebetulnya adalah sebenarnya fokus saja pada investasi-investasi yang memang sudah direstui sama OJK. Terlepas dari Oke. apakah OJK begini apa tapi mudah sekali bahwa dimanapun di negara manapun kalau sistem keuangannya oke, dia pasti punya yang namanya OJK. Itu pasti punya ya. Di Singapura dia punya apa namanya Authority of Singapura lah gitu ya. Tapi Ya. intinya dengan fokus pada investasi yang memang direstui oleh OJK mudah sekali. Kenapa? Karena ya kita ada nama deposito, ada nama reksadana, ada nama emas segala macam. Itu udah mudah sekali. Nah, sekarang Mas Ya. Ian, ini dia yang menarik. Yang menarik adalah banyak orang itu semua dari kita tahu Taufik Hidayat, bulu tangkis gitu ya. Semua Ya. dari kita tahu bulu tangkis Taufik Hidayat. Nah, kemudian semua dari kita tahu cara main bulu tangkis. Anda tahu main bulu tangkis, Mas. Saya tahu main bulu tangkis. Kita semua tahu main bulu tangkis. Ada serve, ada angkanya, semua kita tahu ya. Sekarang kita mulai start 0-0 main. Kita bukan atlet, main sama Taufik Hidayat, mantan atlet. Atau dia masih jadi atlet. Kita main sama dia, start dari 0-0. Siapa menang? Dia menang. Oke? Kemudian gantian. Mas Ian masuk ke lapangan, Mas Ian main sama dia menang lagi. Kemudian next, Oke. Mas Heri siapa? Main sama dia, Taufik Hidayat menang lagi. Terus menang. Kemudian kita mikir-mikir, anjir, logikanya gimana ya? Semua kan kita start dari 0-0. Kita semua tahu caranya main. Tapi kenapa dia bisa menang terus? Ternyata, Iya. Mas, tahu nggak kenapa dia bisa menang terus? Kenapa Jadi tuh? ternyata dia bangun pagi, dia lari sekian kilo, kemudian dia ngelatih forehand 4 jam. Capek istirahat, habis itu dia ngelatih backhand 4 jam. Capek istirahat, besok lari lagi, dia ngelatih servis 4 jam. Habis itu forehand 4 jam, terus begitu 4 jam. Sehingga apa? Yang terjadi adalah dia lama-lama, dia latihan itu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan seringkali saya yakin sampai sekarang kadang dia masih ngelatih. Artinya apa? Bahkan ibaratnya karena dia ngelatih udah terlalu sering, dia tidur pun dia tetap bisa menang sama Anda, Mas. Dia tetap bisa stres sambil tidur. Ini cuma cuma joke saja gitu, tapi Ya, dia tidur pun dia tapi main namanya dia tetap menang. Artinya apa? gitu. Dia ngelatih basic ya, Mas. Dia ngelatih basic karena basic main bulu Ngerti. tangkis adalah dia kuat di smash, dia kuat di forehand, dia kuat di backhand dan lain sebagainya. Kita yang bukan atlet, seringkali kita tahu main bulu tangkis, tapi kita ngerasa bahwa kita nggak pernah latihan main bulu tangkis, tapi Nah. kita hanya main bulu tangkis ketika 17-an. Oke, Mas Ian, ini kita Betul. 17-an. Oke, kita tepuk-tepuk bentar ya. Tepuk bulu tangkis bentar. Oke, Mas Ian, kita langsung main angka. Udah nggak sabar, ngejar 17-an. Saya udah nggak sabar ngalahin Anda. Anda nggak pernah latihan, Mas. Anda nggak pernah latihan. Anda langsung main bulu tangkis di 17-an, walaupun tepuk-tepuk bentar. Tapi karena Anda nggak pernah latihan, Anda nggak menguasai basic, tapi yang Anda lakukan adalah strategi apa yang canggih yang bisa saya gunakan untuk Benar, benar. mengalahkan Anda, Mas Ian? Yang kita lakukan adalah kita yang cari strategi canggih. Oh, Padahal dia iya. nggak nguasain basic. Nah, banyak Betul. orang yang mereka lakukan adalah mereka dalam hidup, mereka tahu basicnya apa. Bahwa untuk jadi makmur, dia harus invest.
beli apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Semua orang tahu, tapi orang Iya. merasa bahwa saat itu nenek-nenek juga tahu beli apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Iya, nenek-nenek juga tahu, tapi apakah Anda Betul. lakukan? Enggak sih, Pak. Ya kenapa nggak dilakukan gitu? Iya, Kan benar, benar. nenek-nenek juga tahu Pak, reksadana saham itu kan biasa aja Pak. Nih Pak, investasi keren. Apa investasinya? Derivatif, falas, apalah segala macam gitu ya. Waduh, keren banget gitu ya. Tapi kadang-kadang investasi basic dia nggak lakukan gitu. Jadi apa banyak orang, dia tidak lakukan basic, tapi dia tahu. Tapi dia nggak lakukan karena dia ngerasa itu basic, Pak. Ya, iya Padahal ingat, benar. Taufik Hidayat Benar. bisa menang karena dia nguasain basic. Dengan dia nguasain basic, bahkan dia nguasain basic sangat-sangat kuat. Smash, forehand, backhand, segala macam. Dia bisa merem pun, dia bisa ngalahin Anda yang nggak nguasain basic, tapi Anda cuma modal cari yang canggih. Banyak orang, dia nggak investasi, tapi dia langsung pengen jadi kaya dengan cara cari investasi apa yang canggih-canggih. Ujung-ujungnya kena investasi bodong. Itu aja. Oke. Wah, itu benar banget sih. Iya tuh mengenai basic. Iya kita kalau kalau apa namanya? Kalau main bulu tangkis atau main apa sesuatu emang mikirnya strategi atau teknik apalah dikembangin yang baru-baru yang aneh-aneh gitu kan. Padahal basicnya belum Bener. belum mateng. Jadinya Nah, plus latih habis dulu juga. smash Anda. Smash Iya, 4 iya, iya. jam, forehand 4 jam, backhand 4 jam, Taufik Hidayat. Serius, dan itu terjadi pada semua atlet bidang apapun. Sehingga karena mereka Iya. latih, mereka saking latihannya kayak gitu, mereka ada jenuh. Tapi apa akibatnya? Dia merem pun forehandnya bagus banget. Dan lihat Taufik Hidayat itu, coba Anda buka YouTube, Mas. Backhandnya gila. Itu backhandnya. Bahkan dia tidak hanya bisa begini, dia bisa backhand dari belakang pinggang. Set. Oh, sadis. Dan itu tanpa sadar. Tanpa Benar-benar sadar. udah refleks banget Itu ya. bawah sadar. Itu Iya, latihan. iya. Coba Anda main sama Taufik Hidayat, Anda nggak nguasain basic, tapi Anda langsung cari strategi. Gimana cara ngalahin Taufik Hidayat? Itu strategi apa yang kita gunakan. Dia nggak pakai Wah, strategi bagus. canggih-canggih, hanya pakai basic. Nah, intinya, Mas, Anda bisa jadi makmur dan kaya dengan investasi standar dari OJK. That's it, itu udah cukup. Nggak usah cari yang canggih-canggih, nggak usah lah. Hanya Benar karena benar pengen kelihatan setuju. keren lah, segala macam. No way. Nah, itu dia tuh. Benar benar benar. Wah, iya benar banget sih. Back to basic itu padahal kita udah tahu gitu ya, udah mengerti lah konsepnya seperti apa. Ya, nabung, sisihkan uang ini, tapi ya dana Itu darurat benar. misalnya kan. Tapi Itu benar. suka suka dilewatin aja gitu, diremehkan gitu kan, di skip. Padahal itu yang paling Iya. paling penting juga untuk kita lakukan gitu Bahkan kan. saya sampai Anjir. sekarang, Mas, banyak orang bilang, aduh, yang dikasih Thomas Shafir itu basic. Ya, so what? Anda Iya. melakukan apa enggak basic? Nah, Masih, Mas. intinya itu betul. Jadi dia nggak lakukan basic, ya. Tapi dia langsung cari strategi canggih dari pasar saham ini, saham itu. Tapi strategi yang canggih-canggih. Kenapa? Karena itu terlihat keren. Gitu. Nah, itu Dia dia. nggak nguasain basic. Dia nggak lakukan basic. Ya, benar-benar. Back to basic. Oke. Wah, ini seru banget, Mas. Om Safir, ah, ini kita 5 menit lagi mau habis nih. Seru banget. Ini nggak kerasa sama sekali. Saya pengen nambah lagi sebenarnya. Tapi udah mau habis nih ternyata. Terima kasih banyak sekali lagi, Pak Safir, atas Thank you. waktunya. Seru banget ini. Iya. Mudah-mudahan kita bisa collab lagi di lain waktu. Dan sebelum Iya. kita closing, saya mau ngingetin teman-teman nih untuk besok nih, Pak Safir, kita ada dari Fingram itu mau ngadain financial planning 101 nih kebetulan. Jadi basic Wos, banget kita oke. akan membahas tentang money management, tentang insurance introduction, investment introduction semuanya. Back to basic Mas akan Ian kita ini ada bahas. yang nanya. Mas Ian ini ada yang nanya. Oh Jayan iya. Doni ini basicnya tuh dari mana? Mulainya dari mana? Dan ini jawabannya Mas Ian baru kasih tahu. Besok itu ada Nah, financial planning 101. That is betul. basic. Itu basic. Kalau Anda Silakan. lakukan basic, nggak usah cari cara yang canggih-canggih. Nggak perlu cari Betul. basic. Ini kasih tahu basicnya besok. Yes, Ini akan kita aja kasih cukup. tahu Betul. semuanya. Kita beberin, benar-benar. Terima kasih banyak, Pak Safir. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir nih dari Pak Safir, selaku master financial planner untuk teman-teman kita yang di sini nih, untuk closing sekalian statement nih. Silakan, Intinya Pak Safir. gini, Mas Ian, intinya adalah waktu itu adalah uang. Artinya apa? Anda kehilangan uang, Anda bisa cari lagi itu dulu. Betul nggak? Kita hilang uang 100.000 di jalan, kita bisa cari lagi itu dulu. Tapi kalau Anda kehilangan waktu, Anda nggak bisa ulang lagi. Tiba-tiba umur Anda udah 30, Anda udah 40, Anda nggak bisa ulang lagi. Umur 30, 20, Anda nggak bisa ulang lagi. Betul, betul. Tapi mumpung Anda berapapun usia Anda sekarang, Anda harus invest. Dan untuk bisa invest, tidak perlu strategi canggih-canggih, rumit yang ini, nggak perlu. Cukup Anda follow Fingram ID, lihat itu banyak tips yang basic, tapi bagus banget. Gitu. Betul, betul. Nggak usah canggih-canggih. Saya jamin, nggak usah canggih-canggih. Anda hanya ngikutin yang basic, Anda sudah bisa jadi makmur, jadi sejahtera. Siap, siap. Nah, mantap sekali. Nanti kapan-kapan juga kalau kita ngadain webinar, kita mau ngundang nih Pak Safir nih Thank you, sebagai thank you, Mas. Thank you, thank bicara you. untuk Thank you. webinar ya. Nah, ini untuk yang teman-teman, Thank you. buat yang mau join besok, itu bisa cek akun Fingram ya. Jadi kita mulai startnya jam 9:30 pagi.
Untuk ini silakan daftar, ada di situ semua di post kita, di feed kita. Jadi nanti kita akan sama-sama bahas tentang financial planning 101 gitu dari basic. Dan tadi berarti rekap pembicaraan dengan diskusi, hubung diskusi dengan Pak Safir Senduk adalah pentingnya perencanaan keuangan. Kalau saya boleh rekap ya, pentingnya perencanaan keuangan itu intinya sih penting, selesai itu aja udah. Basic caranya back to basic, selesai itu aja. Jadi Selesai, saya pikir itu aja. itu nggak perlu diperdebatkan lagi hal-hal yang wah tapi kan harus gini 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 investasi apa segala macam. No, it's No, ya. really basic. Jadi Basic. bagaimana cara mengendalikan emosi, bagaimana cara menyisihkan uang, ya hal-hal yang udah kita tahu lah sebenarnya, tapi belum pernah kita lakukan atau jarang kita lakukan Ingat gitu ya. ingat basic, ingat Taufik Hidayat ya Mas ya. Ingat basic, ingat Nah, Taufik Hidayat. siap. Begitu ingat Taufik Hidayat, that is basic. Benar, benar. Siap, siap. Terima kasih sekali lagi Pak Safir Terima Senduk. kasih.